Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Ini adalah anakan lobet yang umurnya sekitar 1 bulan lebih dikit. Ini adalah proses menyepet atau memberi pakan anak lobet menggunakan alat sepet ini. Suntikan ini, dan ini purnya. Ini saya menggunakan pupur ayam ya di blender. Nanti di bawah deskripsi saya sertakan linknya proses pembuatan pupur ayamnya. Yang belum sempat nonton, nanti saya kasih linknya di bawah video ini. Untuk anak ngelobet yang umur 1 bulan lebih dikit ini, saya menggunakan takaran sekitar 7 mili sampai 8 mili biasanya. Dan pemberian pakan bisa sehari 2 kali, pagi sama sore, magrib, ataupun bisa 3 kali. Pagi jam 7, terus siangnya jam 2, malam jam 10. Ketika menyepet anakan seperti ini, santai saja, relax, terus suntikannya dorong ke dalam.
Nih. Temboloknya udah gede. Udah selesai pemberian makannya seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Nantikan video terbaru yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru.